Jumpa lagi teman-teman, para subscriber, para penonton semua. Ada yang menanyakan kapan undang-undang kitab hukum pidana yang baru mulai berlaku atau kapan disahkan. Sebenarnya undang-undang hukum pidana yang baru ini adalah merupakan undang-undang yang pertama di tahun 2023 ini disahkan. Bahwa kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini sudah disahkan dan sudah digunakan di 2 Januari tahun 2023. Kemudian nanti berlakunya adalah di tahun 2026, 2 Januari. Kemudian peraturan pelaksanaan undang-undang ini harus dikeluarkan paling lama 2 tahun dari sudah diundangkan undang-undang ini, berarti tahun 2025 nanti di 2 Januari sudah wajib atau sudah harus ada peraturan pelaksanaannya. Kemudian mengenai kategori, ya, kategori undang-undang lain, contohnya ada pidana denda yang melebihi dari kategori 8 atau Rp 50 miliar rupiah, maka yang berlaku adalah sesuai dengan ketetapan pidana denda yang ada di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru ini. Tanggapan saya atau menjadi jawaban buat teman-teman yang menanyakan kepada saya, yang menanyakan kapan berlaku dan apa-apa ketentuan-ketentuan umum di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Nah, untuk nanti lebih jelasnya teman-teman bisa melihat, ya, nanti bisa melihat di dalam salinan kitab undang-undang hukum pidana yang baru. Begitu teman-teman dari tanggapan saya di video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.